Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Faiz kat sini, apa khabar? Sehat. Cikgu Faiz ni adalah seorang cikgu dan sekarang cikgu Faiz mengajar tuition. Jadinya, cikgu hari ni nak cerita sikit tentang panduan ibu bapa. Bagaimana dia tu nak memberi penekanan pada anak dia. Kita ni hantar anak pergi tuition, pergi ke sekolah, tapi kita tak dorong dia. Bila kita tak dorong dia, menyebabkan dia tu hanya belajar je. Dia tak ada motivasi untuk dia belajar. Jadi pertama sekali, apa yang kita kena dorong ialah keyakinan dia. Bila kita yakin, kita kena dorong anak kita yakin. Keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang matlamat, matlamat belajar. Jadi banyak para pelajar, 95% para pelajar dekat sekolah, bila kita tanya tentang berjaya, boleh tak berjaya? Dia akan cakap, susah lah. Dia akan cakap, boleh kot. Saya harap saya berjaya. Dan hanya 5% sahaja pelajar yang betul-betul yakin yang dia akan kata, saya yakin berjaya, insyaAllah. Saya mesti berjaya, insyaAllah. Jadinya, selagi para pelajar, minda dia masih lagi terjajah, kata bolehlah berjaya, harap berjaya dan sebagainya. Selagi dia tidak yakin untuk dia berjaya, maknanya kita hantarlah dia ke mana pun, dia akan susah. Dia akan susah sebab dia ada mental block kat situ. Saya mencadangkan ibu bapa supaya check anak balik, cerita tentang kejayaan, apa dia punya respon dia. Jadinya, dan kita kena terapkan dalam minda dia sampai dia kata, saya yakin insyaAllah berjaya. Saya yakin insyaAllah berjaya. Kebanyakan ibu bapa dia mengikut cikgu mana yang paling pandai, cikgu mana yang dah berjaya memberikan result yang bagus untuk anak dia tuition, dia hantar kat situ. Tapi parent tidak mendorong anak tu sendiri yakin untuk dia berjaya. Jadi ini penting. Sekarang ni jadinya untuk ibu bapa, saya cadang supaya bila balik, anak-anak balik nanti, ceritakan tentang kejayaan dan masukkan, abah yakin adik akan berjaya. Adik yakin nak berjaya. Selagi dia kata bolehlah, haraplah. Tapi masalahnya selagi tu dia susah. Di sekolah ataupun di tempat, di pusat tuition, cikgu mengajar tuition, mereka mengajar topik dan mereka mengajar tentang soalan-soalan peperiksaan. Tetapi keyakinan ni mesti datang dari diri pelajar tu sendiri. Dan mesti didorong oleh ibu bapa. Jadinya kita kena masukkan beberapa perkara, beberapa elemen dalam diri anak-anak. Dan kalau boleh, benda ni tolong catatkan. Pertama sekali, untuk pelajar berubah, untuk pelajar dapat result yang bagus, dia sendiri kena berubah. Untuk dunia belajar, dunia pembelajaran ni berubah, maka pelajar sendiri yang kena berubah. Itu nombor satu. Yang keduanya, dalam dunia ni tidak ada kegagalan. Yang ada hanyalah pembelajaran. Yang tu kena terapkan dalam di para pelajar, ibu bapa. Dan yang ketiganya, belajar ni adalah satu proses yang menyeronokkan. Memanglah kadang-kadang pergi sekolah ada cikgu yang garang, pergi pusat tuition ada cikgu yang tegas dan sebagainya. Anak pula jiwanya lembut, jadinya dia tak tahan cikgu macam tu. Dah, kita kena yakinkan bahawa pembelajaran ni bagus. Pembelajaran ni dia lebih menyeronokkan. Nanti kerja tu dia lebih susah. Belajar ni yang lebih menyeronokkan. Ini ya, kesimpulannya saya nak bagi tahu, parent sendiri kena betulkan minda anak-anak. Nombor satu, dia kena yakinkan anak-anak supaya dia berjaya. Parent yakin anak tu berjaya dan anak tu sendiri yakin insya-Allah akan berjaya, senang untuk kita ajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, tiga perkara terapkan dalam minda anak-anak. Nombor satu, untuk dunia pembelajaran anak-anak tu berjaya, pelajar tu sendiri yang kena berubah. Pelajar sendiri yang kena ubah. Kalau parent yang nak ubah anak,
cikgu yang bersungguh-sungguh untuk mengubah akademik, sikap, akhlak anak-anak, kan? Anak tu sendiri tak nak berusaha, dia dia tak tak jadi. Okey? Dan itu yang pertama. Yang keduanya, tidak ada kegagalan dekat dunia ni, yang ada hanyalah pembelajaran. Eh? Jadinya bagi tahu dia, walaupun dapat E sebelum ni, dapat F sebelum ni, sebenarnya tak ada kegagalan. Yang hanya yang ada hanyalah kita kena belajar macam mana kita nak 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 mengatasi benda tu. Dia pembelajaran yang berterusan. Dan yang ketiganya ialah belajar ini adalah satu proses yang menyeronokkan. Okey? Kan? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.